بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمد الله على نعمه بجميع محامده، ونثني عليه بآلائه في بادئ الأمر وعائده، ونشكره على وافر عطائه ورافده، ونعترف بلطفه في مصادر التوفيق وموارده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang sangat berharga ini kita ingin berbincang. Kami ingin menyampaikan sedikit tentang menyambut bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Bulan Ramadan, bulan yang berlimpah kebaikan. Dalam sebuah hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana awu إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار ولم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة ولم يفتح منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل وَيَا بَاغِيَ الشَّرَّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ مُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ. Kaum muslimin, kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sangat penting dan perlu, dan bahkan kita butuhkan untuk menyambut bulan Ramadan. Perlu disampaikan, perlu diingatkan dengan hadis ini. Yang mana dalam hadis ini disampaikan sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apabila telah tiba di awal malam bulan Ramadan, sufidati syayatin wa maradatul jin, maka para-para syaitan dan para jin itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghuliqat abwabun nar wa lam yuftah minha babun, pintu-pintu neraka ditutup semuanya. Wa lam yuftah minha babun, tidak ada satu pintu pun yang dibuka. Wa futihat abwabul jannah wa lam yughlaq minha babun, dan pintu-pintu surga dibuka seluas-luasnya, tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Kemudian ada suara menyeru, wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil, wahai hamba-hamba pencari kebaikan, hamba-hamba pengejar kebaikan, akbil, terimalah, bersiaplah
untuk menyambut bulan ini, menyambut kesempatan yang sangat besar ini. Waya baghiya syar aksir, dan wahai hamba-hamba yang berlarut dalam kemaksiatan dan keburukan, aksir, kurangilah atau berhentilah kalian untuk berbuat hal yang demikian. Walillahi mutaqau minan nar, dan selama bulan tersebut, di dalam bulan tersebut ada hamba-hamba Allah yang mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk terbebas dari belenggu api neraka. Dan perlu diingat, wadzalika kullu lailatin, itu di setiap malam yang ada di bulan Ramadan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditemukan dengan bulan Ramadan tahun ini. Kemudian kita ingin rehat sejenak dari kesibukan yang terlalu menguras energi kita selama hampir setahun kebelakang ini. Kita ingin mencoba dan melatih diri untuk lalai dari kemaksiatan. Kita ingin bangkit dari kelesuan dalam beribadah. Dari itu, mari kita bangkit kembali, saling menasihati, saling mengingatkan. Terakhir, kita bermohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar bulan Ramadan tahun ini menjadi bulan Ramadan yang lebih baik dan lebih bermakna dari bulan Ramadan tahun-tahun lalu. Semoga Allah memberi kita hidayah, bimbingan serta kekuatan untuk memasuki dan menjalani bulan Ramadan tahun ini. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga ceramah singkat ini bermanfaat dan berkah bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.